Woi bro, gunakan like sebelum tonton. Dan hari ini kita bakalan coba lihat untuk quest-quest atau tentang event-event dari Windbloom ini. Apakah sulit atau tidak? Langsung saja ya. Mulai dari yang anekdot perayaan. Ini kita ambil quest-nya. Quest-nya seperti apa? Ini tempat yang sulit dijangkau. Ini kayaknya, entahlah ya. Kita ikutin aja guys. Langsung saset-saset ke belakang, let's go. Aramis, apa yang harus dilakukan? Ada yang memerlukan bantuan dengan sesuatu. Oke, selalu mempersembahkan macam bunga kepada Arkon. Kayaknya dia butuh bantuan tentang bunga kah? Oke, kasihan. Dia butuh apa nih? Bersihkan tumpukan bunga layu di atap. Ya ampun. Saya kira disuruh cari bunga, malah suruh bersihin, guys. Ya sudah. Kita harus naik ke atas lagi ya. Ini dekat kos-kosannya si Mona gitu ya, guys. Oke, pakai angin kah? Coba. Teno. Oke, pakai angin ya. No problemo. Pertanyaannya ini siapa yang numpuk-numpuk jerami di sini, guys? Oh, bunga-bunga. Dah. Sekarang kita ke atap berikutnya ya. Wah, oke lah. Dua, oke. Tiga, empat. Beres, bos. Oke, sekarang di atas sini. Oke. Sini kah? Ah. Satu. Dua. Tiga. Beres. Cari kucing. Oh my God. Udah suruh bersih-bersih. Dia nyuruh-nyuruh Penti, lo berani banget nih. Kucing siapa nih? Benar-benar ada kucing, tapi kok kucingnya kesini? Itu dia. Kamu tersesat ya? Meong-meong katanya. Baiklah. Nah, kita turunkan ya. Oke, udah beres. Sekarang kita balik lagi ke Aramis. Aramis. Sudah, apalagi? So. Kalau pernah pasti ingat. Udah nih, nenek-nenek kelopak bunga mencari kucing. Nih, kucingnya saya balikin. Benar-benar ya. No problemo, sama-sama. Oke, beres. Gitu saja kah? Syukur kalau aku minta naik untuk menyelamatkan, takutnya tidak takut. Ah, banyak alasan dia. Memang dia pemalas ya. Oke, beres. Oh, gitu doang guys questnya ya. Easy. Berarti yang anekdot easy ya. Guys, kita lanjut ke yang tadi anekdot mah gampang ya. Cuman ya gitu-gitu doang. Sekarang tantangan perayaan. Oke, tantangannya ada apa aja nih? Sang penembak jitu mengudara bersama bunga sama nyanyian. Milih kah atau dipilihin dulu di awal-awalnya? Sang penembak jitu. Oh, oke. Kita tes guys, seperti apa? Oke, kita disuruh bicara sama Liz. Oke, selamat bersenang-senang sana guys. Oh, ini nih. Selama Festival of Windbloom berlangsung, papan event semacam ini akan menunjukkan lokasi tantangan. Deh. Oke, setelah tantangan dimulai, pemain harus mengumpulkan poin dengan cara menembak balon secara berturut-turut. Hanya normal dan charge attack yang dapat digunakan untuk menembak jatuh balon. Tantangan berakhir begitu waktunya habis. Oke. Ini ada berapa warna? Selain itu, balon perayaan akan meledak dan menghancurkan balon di sekitarnya. Ketika meletus. Iya, ini berisik banget. Terus, sementara balon yang patah hati menampakkan serupa juga akan mengurangi poin saat meletus. Jadi yang hati ini jangan ditembak guys ya, soalnya ngurangin poin kita nih. Kita harus yang ini nih yang meledak ke pinggir-pinggirnya. Oke, sisanya ini apa, angin? Ini nambah hati ya, udahlah. Kita lihat aja ya. Pokoknya yang merah-merah jangan ya. Oh, bisa co-op juga sama teman kita. Baiklah, tarian menara belum ditantang. Oke, kita tantang ya. Hadiah dari Mona, capai skor 1000. Hadiah dari Jen, hadiah dari Fenty, 20.000, lumayan ya. Berarti harus pembawa bencana ini menuju tantangan. Ah, ini dia. Baiklah, ini papannya. Kita pencet balon bloom. Balon buket memberikan poin yang sangat besar. Ini penting ya. Ini 3 boleh, tapi jangan yang ini nih, yang merah lagi marah, jangan. Kita dimulainya di mana? Oh, langsung masuk ke sono, guys. Tadi skornya 2600 ya. Wah, susah juga nih. Mana saya diganggu lagi? Apa itu? Saya diganggu, guys. Oh, itu yang penting warna oranye-oranye, guys. Dua combo. Oke. Atau nggak perlu itu, guys ya? Nggak perlu di-charge-charge kali ya? Kayaknya nggak perlu di-charge, guys. Kita fokus ke yang hijau-hijau. Kita syukur-syukur ada yang oranye-oranye ya. Waktunya, oke. Tadi butuh 2000-an ya? 2600, guys. Skornya. Oh, ini ada yang ini nih. Nah, itu lumayan ya. Oke, ada lope-lope. Buset! Itu ditembak-tembak nggak kena, guys. Oh, bisa meledak. Jangan! Salah pencet, guys. Sorry, sorry. Nah, itu yang meledak-meledak kita butuh, guys. Kita tembak ke tengah-tengahnya ya. Buset, ini nih. Nggak kena, guys. Dar. Ya, darnya nggak semuanya kena. Oke, kita menghindari yang ono. Ada lagi yang menggiurkan kah? Oke, yang begini-begini. Oranye-oranye.
Oke, ini kita sambil lihat kiri kanan ya. Oke, ini bisa kesini guys. Dar! Meledaknya tapi biasa aja ya. Tidak spesial gitu meledaknya. Oh, dia nge-refresh. Itu apa-apa. Wah, ini nih menggiurkan guys. Aduh, kena yang merahnya lagi. Soalnya 3000. Harusnya sih udah dapat ya 3000 ya. Tertinggi 2400 kan guys. Oke. Kita fokus aja, kita fokus. Waktunya 20 detik lagi, 20 detik lagi. Oh, ini ngapain? Ada dua begini-begini. Jangan itu yang marah-marahnya, biarkan 7 detik guys. Apakah ada lagi yang menggiurkan? Oke, kita lihat. Pembuat terbanyak 21, sekarang oke, rocker baru. Kita coba cek. Apakah dapat? Dapat tiga-tiganya langsung ya. Ini yang kita perlukan guys, yang begini-gini nih. Coba kita keluar. Oke. Oh iya. Cukup sekali aja guys ya. Yang penting skornya melebihi yang tertinggi. Jadi ntar otomatis semuanya langsung dapat. Oke, yang ini belum bisa dulu. Oke, ini yang tembakan-tembakan. Sekarang kita tes yang mengudara bersama bunga. Seperti apa itu? Let's go. Coba ini ya, mengudara bersama bunga. Oke. Wah, ini ada lagi guys. Bunga-bunga warna-warni. Bunga kunang-kunang hijau bernilai 35. Madu berwarna oranye 200 kayak tadi ya. Bunga garis akhir 400. Setiap detik tersisa 10. Oke, baiklah. Kita lihat ini target kita adalah 8000 skornya ya. 8000 guys. Let's go. Oke, kita tes ya. Kita lihat. Yang penting katanya jangan kena si bunga yang ada kotorannya ini. Balon debu jangan sampai kena katanya. Soalnya itu menghalangi pemandangan kita guys. Ah, gimana boy? Lompat dari atasnya ini. Falcon ke SWAT. Apa yang harus saya lakukan? Halo? Oh ini guys, ada di sini guys. Milih gitu ya. Oke. Oh, begini-begini. Oke, iya, mana pada gak kena lagi. Oh, ntar ada di bawahnya guys. Cuman kita kalau bisa sih cari. Ah, banyak ee-nya lagi. Banyak ee di mana-mana. Oh, seperti itu menghalangi pemandangannya ya, benar-benar ya. Menyebalkan, guys. Nah, ini harus kita ambil yang begini ini. Kita butuh poin 3000, guys ya, 3000, guys. Kalau enggak kita bakalan ini banyak banget padahal. Ya, itu ngurangin poin enggak ya? Saya tidak tahu apakah itu ngurangin poin atau tidak. Tapi ini kita butuh beberapa. Tabrak semua dong. 3000 please, 3000, 3000, 3000, 3000. Ya, yang begini-begini nih ambil ya guys. Ini itu kita ambil. Ya, dapat nice. Sebelah sini nice. Bus itu enggak ada, sebelah sini mungkin. Set. Ada waktunya, saya lupa. Ada waktunya guys. Kita enggak bisa kelamaan juga ya. 2000. Alah, enggak nyampe 3000, euy. Berarti ada yang kelewat. Oh, ini harus pas juga masuk ke sini ya. Hop. Alah. Wah, kurang guys. Aduh, gak nyampe. Ya, saya coba sampai 3000 ya biar dapetin hadiah semuanya. Oh. Untung bisa guys, yang keduanya 3500 harusnya sih dapat semuanya ya. Oke. Nice. Kita cek apakah benar dapat atau tidak. Udah semuanya ya, Falcon Cost. Nice. Oke, sekarang kita coba yang berikutnya. Balon udah, yang tengah udah, sama lagu ini apa nih guys? Lagu. Let's go. Oh, seperti ini guys, menekan tombol yang sesuai pada waktu yang tepat. Wah, buset. Kayak osu begitu ya. Saat lingkaran irama tepat berada sejajar dengan area, tekan tombol. Waduh, bisa nggak ya? Entahlah. Kayaknya saya bakalan kesulitan guys. Ini target kita adalah mode pro 1800. Mode pro guys. Wah, nggak bisa ya. Oh, harus dari sini dulu. Abis itu kesulit baru ke master. Oke. Oh, harus pas tengah-tengah gitu atau di dalamnya, boleh nggak coba? Oh enggak, harus pas pinggirnya gitu guys. Harus pas pinggirnya. Oh my god. Ini buat kalian suka osu pasti bisa lah main gini dong guys. Cuman saya berhubung selalu kesulitan bermain osu. Waduh, bakalan repot nih saya. Teo. Oh, ada lagunya juga guys. Lagunya khas. Tuh, saya nggak sadar di situ ada tadi. Langsung gagal. Oh my god. Oke. Kita fokus ya. Malah dengerin ini. Aduh, kenapa gagal? Saya pernah tadi yakin guys kepencetan tadi. Teng. Oh, ada dua kali. Kadang sekali, kadang dua kali. Berarti tadi yang gagal tuh.
dua kali guys munculnya. Wah, apalagi yang master ya, gimana ya? Iya. Sulit. Hey, berhasil gak? Eporia, rekor baru, entahlah. Ini worth it gak Eporia? Apa nih Eporia? Kita keluar dulu guys, kita lihat ya. 1000, 1200, 1800. Tapi ini harus di mode berikutnya ya. Kita coba guys, kita coba lagi ya. Oke, 1400. Ini di mode sulit. Kita ke mode sulit ya. Itu cukup, yang penting dapat dulu aja. Oke, ini mode sulit. Kita tes. Fokus. Soalnya kiri kanan deh guys. Dan oh my god. Deo. Ada dua. Kenapa bareng begitu, eh? Oh my god. Susah guys dua tadi, eh. Target kita yang penting berhasil aja dah. Dapat hadiah aja udah ya. Saya tidak mencari yang tertinggi kecuali para pemain osu, boleh. Oh, itu barengan. Barengan, guys. Oh my god. Buset. Teo. Aduh, gatal hidung. Gawat deh. What? Wah, ini susah ya, beneran yang tadi. Saya enggak tahu harus pencet apa. Ini bencana. Udah, saya udah ngikutin barang, kadang-kadang barangnya itu loh sulit. Please, dapat please. Uparia. Oke, kita lihat dapat enggak? Yes. Yang penting dapat. Oh. Oke, satu lagi guys. Kita biar master ya, masternya ya. 1800. Kita hanya butuh 1800. Please 1800. Oke, here we go. Wah, ini susah guys. Waduh. Aduh, terlalu cepat saya. Oh, dua kali itu. Buset. Aduh, gawat guys. Ini bencana guys. Harus latihan berkali-kali dulu. Ada yang bareng loh. Woi, 1800 please, 1100 nih. Salah pencet. Oh my god. De-de-de-o. 1500, 300 lagi please. Oh. Ayo dikit lagi. Oh my god. Yes, lebih dari 1500 guys. Aduh, susah. Alhamdulillah, kita cek ya. Itu hari itu menantang ya, dibanding yang dua sebelumnya ini paling menantang guys. 20.000 more. Oke, tidak ada lagi ya. Berarti hari ini kita dapat 600 festive tour tiketnya guys. Oke, kita bakalan cek lagi apakah ada lagi atau tidak. Ininya kita harus menunggu ya. Berapa hari? 2 hari lagi. Tantangan perayaan 2 hari lagi sama. Dan Peculiar Wonderland. Apa ini guys? Kita cek Peculiar Wonderland. Ini kah? Kepelawen kah? Pelawen, ayo naon pelawen. Menantang domain yang ada di depanmu. Cukup menarik, oke. Baiklah, kita lihat guys. Ada domain di sini. Apakah itu bahaya? Untuk petualang seperti kita sih harusnya nggak masalah katanya guys. Wow. Apa ini? Set. Kita lihat. Set. Wah, Conqueror 3, Conqueror 4. Selesaikan dalam waktu 480 detik. Menyisakan lebih 50. Selesaikan kebohongan. Kesehatan. Apa ini guys? Banyak banget ya. Kebohongan. Wah, ini pak yang kayak ini ya. Permainan-permainan mini games. Buset. Buat dapetin si tiket yang ini guys. Kupon yang warna biru. Oke. Kita penasaran ya. Nggak ada noda, nggak belajar. Entahlah, let's go. Kita coba aja. Langsung ya, langsung masuk ya.
Nih guys, buat kalian yang penasaran, seperti ini pintunya. Inikah? Widih. Oke guys, musuhnya katanya ntar bakalan ada Blazing Crimson Tree. Waduh. Jadi kita ganti dulu, jangan pakai api. Bakalan jadi bencana nih buat saya guys. Ini aja kali ya, ini buat ngancurin. Pokoknya ada shieldnya, terus pakai ganyu gebuk-gebuk gitu aja deh. Oke, kita mulai ya. Let's go. Oke guys, berkah yang didapatkan dari mini game saya. Fall guys banget ya, fall guys. Alah, suruh apa ini guys? Jalan satu arah. Aduh, harus ngingetin lagi. Gawat guys. Sulit. Berasa main fall guys beneran dong. Jadi kita lihat jalannya kemana nih. Oke. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8. Belok ya. Lurus. Belok lagi, langsung lurus, 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 lurus. Oke, kesini ya. Oke. Lurus, 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 lurus. Sore. Untungnya itu gampang, untungnya dapatnya gampang. Oke, 100 kita dapat pyro resistant. Oke. Tantangannya sampai 3 kali guys ya, sampai 3 kali. Oke, itu tadi 1, berarti 2 tantangan lagi. Kita lihat dapat yang mana? Ini apa? Waduh. Barrett Minuet, mesin yang berada di tengah domain akan terus menembakkan. Hindari serangan ini. Oh my god. Saya harus ngambil apa atau menghindar doang kah guys? Menghindar doang kah? Here we go. Oh, ambilin yang begini-begini ya. Oke, kita ambilin ya. Siapa tahu berguna. Shit, apa tuh tadi yang meledak-meledak? Oke, ini ngaruh gak sih saya pakai shield? Saya gak tahu ngaruh apa enggak pakai shield. Oh, itu yang meledak-meledak yang ungu-ungu gitu guys. Kok tidak ada muncul lagi? Nah ini yang saya ambil ini. Mengerikan, terlalu dekat. Serem juga terlalu dekat. Ayo muncul lagi dong. Mana lagi bisa kita ambil? Oh, itu ada tulisannya guys. Terkena serangan 1 kali. Maksimal 4 kali. Nggak boleh kena lagi. Wadidaw. Buset, kayak 5 detik lagi. Ya darah kita cuma 4 kali doang di sini. Oke, sudah yang kedua sudah. Dapat 300. Oke, buffnya sampai di sini guys, sampai crit damage-nya. Berarti jumlah fakulti saat ini 300, harus sampai berapa sininya? Yang pasti buff yang kita dapatkan udah mentok ya. Ini apa nih? Mahkota bunga berjatuhan, ambil mahkota jangan merah. Oke. Oh, itu dia guys. Jangan sampai yang merah tapi. Oke. Apakah dia otomatis berubah jadi merah atau yang merah? Oh iya. Tiba-tiba berubah jadi merah. Ini bencana, guys. Hati-hati. Saya bingung mau yolo ke sana tapi. Buset, 3 kali. Sakitnya. Itu ngurangin poin enggak ya? Saya tidak tahu, guys. Ngurangin poin atau tidak? Kita ambilin dulu aja ini. Mana tiga-tiganya tadi jadi api. Oke, dapat berapa nih? Udah aman ini ya, udah aman ya. Oke, aman guys, aman. Oke, kita sudah menyelesaikan 3 tantangan, berarti tinggal lawan si bosnya itu kah? Kayaknya ya. Blazing Crimson. Oh iya benar ya. Tantangan terakhirnya selalu lawan bos. Berhubung ini si Blazing Crimson Tree, kita udah dapat buff 3-3-nya. Ini ada ininya enggak sih, guys? Ada. Turun, malah manjat. Kita hajar dulu aja ini nih. Kita tidak tahu sekuat apa sih Bambang ini. Seno. Pakai Huto nggak bisa guys ya. Gara-gara dianya api juga. Oke. Akhirnya dapat 200. Masih bisa didapatkan di stage ini 1000. 1000 apaan guys? 1000 hadiahnya kan maksudnya? Coba kita keluar dulu ya. Kita lihat. Oke, saya bakalan cek sebelah sini. Peculiar Wonderland. Oh ini guys, kita ambil. Main Primo Jam semua isinya, oi, duit juga ada. Ini ada 2 lagi nih. Beres minute tanpa kena serangan. Oh, ini ada challenge-nya. Selesaikan kebohongan batu loncatan tanpa terjatuh atau yang tadi tanpa kena serangan sama sekali. Cuma sayang tadi kita kena sekali ya. Kalian bisa beresin ini buat dapetin ini, lumayan nih. Dan jangan lupa ntar kita bisa tukar ke toko event ya. 600 langsung bisa Crown on Inside ya. Cuman ini win belum bisa, mungkin beberapa hari lagi ya. Kita penasaran 400. Ini ada. Jadi ini berhubung bungkus semua, mending 3 ini dulu guys ya, 3 awal ini dulu yang di kalian bungkus. Habis itu baru yang lainnya. Ini juga mungkin
senjata dulu sama visible win nih. Biar lebih oke. Oke bro, jadi itu aja untuk hari ini. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa di like video ini kalau kalian suka. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gamers Jadi.